Oh, gila guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Indra SFN channel. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat berharap sekali guys, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita guys. Di Malaysia, Indonesia, Singapura, Timor Leste, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand dan Filipina, semoga semuanya kita dalam keadaan sehat serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik guys, kali ini aku akan ngajakin lagi dan lagi ya. Aku gak pernah bosan ngajakin kalian untuk mereaksi guys. Nah, video yang akan aku reaksi hari ini yaitu adalah video yang direquest oleh teman-teman kita guys. Dan banyak dari kalian yang merequest video ini dan meminta aku untuk mereaksinya guys ya. Aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah banyak merequest video. Dan bagi belum yang belum aku reaksi guys, itu mungkin karena aku belum sempat, atau juga video yang kalian request itu terkena klaim hak cipta guys ya. Baik, sebelum kita ke videonya, langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe guys, silakan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Baik, video tersebut berjudul Elika Pauji ya, menyanyikan lagu Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Wow, ini udah jelas banget ya, lagu dari Judika ya guys. Di minggu keempat Big Stage 2022. Wow guys, aku sudah sangat bersemangat ingin mereaksi video ini. Baik, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu ya channel dari SH channel ya. Kita support dengan mengklik subscribe guys dan juga notifikasi bellnya. Oke, sebagai tanda apresiasi dan dukungan kita terhadap channel ini guys ya. Baik, kita langsung perbesar jalannya karena aku sudah sangat ingin mereaksi ya, udah penasaran banget aku guys dengan video ini. Dalam hitungan 3, 2, 1, play. Elika Pauji. Wow, ini konsepnya keren banget nih guys. Andai aku bisa memutar waktu. Wah, teduh banget guys. Aku tak ingin mengenalmu. Sedap. Mengapa ada pertemuan itu? Wow, dinamika guys. Wow guys, ini menurut aku adalah karakter vokal yang bermental juara ya guys ya. Karena dia bernyanyi itu dengan banyak teknik. Tadi aku juga ngedengar suaranya yang halus lembut di awal tuh, rasanya dapat banget. Dan dinamika guys ya, ini penyanyi yang pinter banget berdinamika kalau aku lihat deh guys ya. Dan aku masih penasaran guys, kita play aja lagi. Terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana? Asik. Naik nadanya guys ya. Oh, gila guys. Terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang
sebentar guys, sebentar, aku nggak puas guys ya, aku ingin balik lagi ya. Bagaimana momen emosional di sini, feelnya juga ada kesedihan dari lagu ini. Aduh, semua dapat banget deh guys ya. Dan aku juga suka aransemen di sini guys ya, keren banget ya. Ada improvisasi yang berbeda kalau kalian guys. Kita balik lagi di sini guys, kita play coba di sini guys. Feelnya juga di sini guys. Luar biasa. Keren, keren. Bikin aku merinding, guys. Wah, sekali lagi untuk Elika Pauje. Gila, guys. Penampilannya bikin aku merinding, guys. Tapi di akhir tadi aku dengar, guys. Ya, waduh. Di akhir tadi guys, aku mendengar perpindahan waktu power dan berbiter halus waktu ending. Maka saat endingnya itu keren banget guys. Mantap. Congratulations. Okay, kita tengok Alif Aziz bagi 85. Dan aku dengar dia adalah juara dari Big Set ini guys ya. Aha, tadi kan. Kalau menurut aku sih pantas guys. Wuuuh, 81. Kalau disitu juga guys ya. Abang Ajay buat magic. Kalina. Tak ada orang pernah naik lebih 80. Wah, wow. Okeylah guys, okey guys. Jadi kita dengar juga bagaimana pujian diberikan kepada dewan juri dan teriakan histeris dari semua penonton yang ada. Aku sudah tahu ya guys, ya, level dari penyanyi ini. Memang kalau aku dengar suara ini mental juara banget ya guys. Ya. Ini mengingatkan aku akan Sila saat nyanyi di Cina guys ya. Waduh, keren ini guys penyanyi. Semuanya dapat ya, dinamika dapat di sini guys, feelnya juga ada, emosinya juga bagus banget, dan juga aransemen yang dilakukan oleh penyanyi ini luar biasa guys ya, improvisasinya itu nih guys, waduh, powernya ya, dan juga dia kuat memegang nada tinggi guys, keren banget di situ, dia ngehits nada tinggi dengan tembakan-tembakan power yang halus dan enak banget untuk didengar guys ya, suaranya cukup tajam di saat momen power yang tinggi itu guys. Dan dari audio keren banget ya guys, walaupun videonya di sini agak tertutup ya guys ya, mungkin karena terkena klaim hak cipta ya guys ya, makanya video yang tertutup. Tapi dari sisi audio itu keren dan jernih banget ya terdengar di sini guys, itu pokok top banget ya. Aku selalu mendukung penyanyi ini guys karena suaranya yang sangat keren banget, dia memiliki teknik yang sangat luar biasa dan dia banyak menguasai teknik-teknik ya guys, sehingga orang mendengar atau melihat performnya itu langsung melotot, langsung terkesima dan langsung memuji penampilan. Pokoknya wah, udah bagus banget deh guys, crispy banget ya. Oke lagi, demikian jadi video dari aku, semoga kalian semua terhibur. Lepasnya aku sangat terhibur sekali dengan video yang baru sejak aku reaksi guys, dan aku ucap terima kasih kepada anda yang telah merequest video ini. Terima kasih juga kepada kalian yang banyak menonton video aku. Bagi kalian yang belum tonton guys ya, silahkan kalian tonton video aku sebelumnya guys ya. Sebelum video ini ada banyak video-video tentang reaksi penyanyi-penyanyi Malaysia terkenal, penyanyi-penyanyi Malaysia yang mempunyai suara yang tidak perlu diragukan lagi guys menurut aku. Oke lah guys, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe ya, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Baik, aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.